Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Hari ini kita bakal mainin lagi GTA D-Y-O-M-nya ya kan? Oke. Ini kalian nih, kalau kalian suka gitu ya, tonton dan like ya. Like, wajib like, 200 like untuk hari ini ya kan? Oke, langsung saja kita disambut. Bang, mana sambutan Ucok Bang? Oke semuanya, hari ini kita bakal mainin lagi D-Y-O-M-nya kan? Yeay! Gue bakal kembali lagi di channel Kiman ini ya kan. Oke, gue mungkin bakal ada terus ya tiap minggu di channelnya Ricky Rahman, asal ada DOEM-nya coy. Yeay. Oke, bagi kalian yang belum like video ini, langsung saja scrolling ke bawah atau unjuk like-nya ya, dan juga subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe, dan bagi kalian yang nunjuk HP tapi nggak belum like, ya dipencet kocak. Wow. Oke, terima kasih ya semuanya. Semoga kalian semuanya masuk surga nanti ya. Oh yeay. Oke ya kawan-kawan, mantap sekali itu dia tadi kata si Ucok ya kan. Ada tambahan sedikit, semoga kalian masuk surga nantinya ya kan. Waduh, Ucok ini suka berdoa sekarang gue. Oke, langsung saja hari ini kita mainkan misi lagi dari yang kayak kemarin juga nih, yang bikin DOM-nya ya. Ini, aku bisa melihat mereka. Wow, ini DOM horror lagi. Dia ini suka banget loh bikin DOM horror. Dari Deo, kalau nggak salah ya kan, Deo Rizky. Oke, ini dia. Anjay, ini mohon maaf sekali ya kawan-kawan kalau ada suara hujan ya. Hey, perkenalkan namaku Dre. Oke, Dre namanya ya, Andre atau apa. Aku bisa melihat yang orang lain tidak bisa melihatnya. Oh siapa ya? Oh, waduh, ada hantu, nggak ada kepalanya tuh guys. Oh my god, ngeri banget anjay. Aku tidak tahu asal usulnya, aku bisa melihat mereka. Jujur setelah aku bisa melihat mereka, aku menjadi penyendiri. Cerita pun dimulai. Waduh, serem banget ini anjay. Gila, beneran dah. Hari sudah pagi. Oke, sudah pagi nih harinya ya, berarti gak ada hantu nih ya. Dre masih tertidur dengan lelap. Lelap sekali. Oh my god, tolong. Jangan ada. Anjir, langsung ada hantunya dong, baru di awal-awal ya. Dre tiba-tiba kaget karena merasakan kehadirannya. Apa sebaiknya aku cek saja ya? Oke, kita bakal mengecek ya. Jreng. Hilang anjir. Hah? Hilang. Hilang hantu yang tadi anjir. Ternyata hanya perasaanku saja. Sebaiknya aku makan dulu saja, setelah itu menyelamatkan mereka ke bawah. Menyelamatkan mereka. Apa yang dimaksud ya kawan-kawan? Oke, kita bakal ini disuruh makan dulu ya kan, pagi-pagi sarapan dulu gitu kan, jam 8 pagi, dan kita bakal ke dapur. Oh my god. Kok di sini ada kursi roda ya? Apa yang ada di pikiran kalian kalau di sini ada kursi roda? Kursi rodanya rada-rada sudah hancur kayak gitu ya kawan-kawan. Oke, mari kita lihat saja ya. Dan by the way, ini DOM-nya ada 6 episode ya, panjang sekali. Ini gue terima kasih sekali sama Deo Rizky, nanti gue DM deh dia ya di deskripsi. DOM-nya tadi ada coy. Dan bagi kalian yang punya DOM, langsung saja kirim ya DOM-nya ke Gmail gue. Aku siapkan makanannya dulu. Oke, kita bakal siapkan makanannya dulu ya. Nah, ini coba lihat. Sumpah ini sudah kayak rongsokan banget ini kursi rodanya coy. Oke, kita bakal nyiapin makanan dulu ya. Enak nih kalau ini nih. Beberapa jam kemudian. Oh, lama juga ya nyiapin makan beberapa jam ya. Aduh. Akhirnya kenyang juga aku makan sudah. Oke. Sehabis makan, saatnya ke rumah Rina. Lah, ini kok makanannya ada dua ya, guys? Wah, memang dia nih bisa melihat orang lain gitu ya. Yang tidak bisa dilihat ini. Sumpah dah, ini makanannya buat siapa gitu loh. Wah, my god. Oke, ini juga daerahnya kok di rumahnya berkabut ya kawan-kawan. Waduh, sampai-sampai di luar ternyata berkabut. Naik mobilmu. Oke, ternyata udah cerah ya. Oke, kita naik mobil. Oke, ini mobilnya ya. Mantap jiwa. Oke, kita bakal ke rumahnya si Rina ya. Ini ngapain nih? Jangan bilang ya si Rina ini ternyata juga bisa melihat keberadaan mereka. Waduh, ini bahaya sekali ya kawan-kawan. Kalau mereka digabungin, ini kolaborasi nanti makin kuat auranya coy. Oke, kita langsung saja ke sana ya kawan-kawan. Oke,
Oke, ini kita kayaknya rumahnya lumayan jauh ini ya. Aduh, kok tabrak-tabrak lagi. Kebiasaan gitu kan gue kalau nyetir ini nggak bisa nggak ketabrak, coy. Aduh, oke, kita bakal kesana ya kawan-kawan. Semoga kita selamat nih sampai tujuan ya. Soalnya ini tuh kok segitiga gitu kan, itu tuh segitiganya arah ke atas, berarti daerahnya tuh daerah pegunungan sana tuh ya rumahnya si Rina ini. Kenapa dibuat jauh ya? Kalau bisa deket kan deket aja gitu kan. Iya, Rinanya mungkin emang rumahnya sana ya. Mau gimana lagi kan, masa disuruh pindah. Aduh, oke, ini lewat mana ngomong-ngomong, boy. Oke, harusnya kita jalan tol di atas ini ya kawan-kawan, harus lurus ya. Aduh, balik kanan ini kita, coy, salah jalan kita ya teman-teman. Oke, bakal balik dulu. Oke, ini siapa ya, si Rina ini belum dikenalin gitu kan, temennya atau saudaranya, kita tidak, saudari gitu atau saudarinya gitu, kita masih belum tahu ya. Oke, langsung saja kita cek ke sana ya teman-teman, gas kan. Oke, ini dia, kita udah deket banget ya sama rumahnya, terus kita tinggal naik saja ya. Ini kok ada samut, tinggal naik satu blok ke atas sana ya kawan-kawan. Oke, ini tinggal belok kanan, terus kita langsung sampai deh ke daerah sini ya. Oke, nah ini dia nih rumahnya di sini ternyata ya. Wah, lumayan angker juga ya rumahnya di depan Fine Wood sini ya. Dekat hutan gitu ya rumahnya. Oke. Keluar dari mobil dan ke sini. Oke, kita parkirin dengan bagus dulu, coy. Jangan sembarangan gitu ya kan kawan-kawan. Oke, kita parkir di depan garasinya deh. Jangan deh, di sini aja deh. Siapa tahu mobilnya di garasi mau keluar nanti sulit ya. Jadi kita letakin di situ dengan rapi gitu ya. Oke, kita udah sampai di sini, terus ngapain nih? Oke, ini memanggil ya. Si Dre-nya lagi manggil Rina nih nampaknya. Gini Rin, nanti malam aku kepengen membantu arwah penasaran lagi. Itu bahaya loh Andre, bisa-bisa kamu juga mati dihajar mereka. Gak apa-apa lah, kan kita juga membasmi hantu yang jahat. Nah makanya, hantu jahat energinya lebih besar dibanding hantu biasa. Gak apa-apa, yang penting aku bisa membuat mereka ke alam baka. Tetapi itu terjadi jika kamu menang melawan mereka. Terserahlah, kalau kamu mau bantuin silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau aku bisa, ntar malam aku teleport ke rumah kamu. Oke lah, kalau begitu. Oke, hal yang harus kalian ketahui adalah Rina juga hantu. Rumah ini ternyata kosong sejak beberapa tahun yang lalu. Wah, gila sih. Lanjut ke episode 2. Waduh, ternyata Rinanya juga hantu ya kawan-kawan. Jadi si Dre itu dia minta bantu oleh Rina ya kan. Rinanya minta mau ngebantuin gitu loh ya. Akan tetapi tadi Rinanya katanya bilang dia memperingatkan gitu kepada Dre kalau itu sangat berbahaya ya, akan membahayakan nyawa si Andre. Namun Andre ini tetap bersikeras dengan apa yang dia inginkan gitu kan. Kan dan gua tadi heran gitu loh, kok kata si Rina tadi mau teleport ya, kalau gua bisa nanti gua teleport ke rumah lu katanya. Loh, kok bisa teleport? Ternyata dia setan, John. Aduh. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gua sampai akhir video. Kita lanjut lagi besok ya kan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman.